Hola amigos, bersama Don Fai lagi dalam episodio número 4. Chicos, bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan muchas gracias. Terima kasih. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe, oke? Pembahasan atau materi kali ini adalah mengenai angka-angka, numeros. Oke, mari kita simak tabel berikut ini. Let's check it out. Tabel los números, angka-angka. Ahora vamos a conocer los números. Saat ini kita akan mengenal angka-angka. Dari tabel ini terlihat untuk kolom pertama adalah angkanya, kolom kedua adalah tulisannya dalam bahasa Spanyol. Kita mulai. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sampai di sini bisa mengikuti. Lanjut. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10.000, 100.000. 1 millón, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Gimana chicos? Mudah? Kalian harus perhatikan sekali untuk cara pengucapannya agar sesuai dengan aturan dalam bahasa Spanyol. Kalian bisa melihat cara pengucapan itu di episode kedua. Untuk tabel beberapa huruf yang ada perbedaan dalam pengucapannya. Oke, kita ulang kembali. Angka dari 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000. 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, 100 millones,
1.000 millones. Nah, di sini ada tabel atau perbedaan cara penulisan untuk angka dari 31 hingga 99, berbeda dari apa yang ditunjukkan sebelumnya dalam tabel. Contohnya, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan seterusnya. Jadi kalian harus memahami bahwa untuk angka dari 1 sampai 30 itu harus mengikuti dengan tabel yang sebelumnya. Dan untuk angka dari 31 hingga 99 cara penulisannya seperti ini. Jadi misalkan kalau angka 40 jadi atau 41 sorry, 41, 41 dan selanjutnya. Oke chicos, mudah dipahami? Bagaimana? Muy fácil, sangat mudah. Kali ini untuk lebih memperlancar mengenai los números, saya akan mengajak kawan saya yang tinggal di Lima, Peru, namanya Ian. Por favor, Ian. Hola, Don Fai, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Ian Vieira, yo soy peruano, vivo en Lima, Perú. Y estudié economía en la universidad y ahora me desempeño en finanzas en una empresa acá en Perú. Ahí es donde trabajo. Bueno, comentarles que yo pasé un tiempo ahí en Indonesia, me encantó el país y tengo muchas ganas de volver. Ahora contaré un poco los números. Empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Bueno, esos fueron los números en español. Y bueno, un gusto hablar contigo y espero que les guste aprender español con Don Fai. Nos vemos. Bueno, chicos. Bagaimana pelajaran yang sebelumnya? Pronombres personales dan artículos. Bagi yang baru bergabung, silahkan simak episode sebelumnya, oke? Bagaimana? Mudah bukan? Terus dukung channel Don Fai dengan cara subscribe, like, aktifkan tanda notifikasi, dan share Don Fai agar semua terus bersemangat dalam mempelajari bahasa Spanyol. Muchas gracias. Chao.